Yo, halo semuanya, kembali lagi di game Tomb Raider bersama saya Alfian. Jadi kita melanjutkan petualangan dari si cantik Lara Croft ya guys. Oke, seperti biasa untuk awal-awal permainan kita upgrade skill kita ya, atau senjata kita terlebih dahulu guys. Jadi sebentar, mana nih campnya ya. Oke, kita cari api unggunya guys. Ah, ini dia. Oke, di sini kita upgrade peralatan kita ya, atau senjata kita guys. Di sini aku upgrade pistol ya. Nah, ini dia muzzle brake. Oke, nice. Sekarang sudah komplit ya untuk pistol kita. Masih ada sisa 306 ya. Oke, selanjutnya kita upgrade ini. Senjata laras panjangnya. Mana nih? Oke, ini aja ya. High capacity mag. Oke, jadi kita menambah kapasitas dari submachine gun kita ya. Oke, nice. Setelah kita sudah upgrade, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan kita untuk menyalakan sinyal SOS ya. Jadi tujuan kita berada di tower ini guys. Oke, kita sudah berada di tower. Sekarang kita menaiki puncaknya ya. Oke, ini dia. Tinggi sekali ya. Oke, pelan-pelan Lara. Ini tangganya sudah ini ya, berkarat. Jadi harus hati-hati nih. Wow, masih naik lagi ternyata, guys. Tanpa alat pelindung ya. Gila sini, untung cuma berada di game ini guys. Kalau beneran coba, kita sudah berada di puncak menara radio ya. Wow, masih menaiki lagi ya. Oke, masih lanjut ternyata. Oke, di sini, di sini di sekitar puncak anak tangganya hilang ya. Signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Oke, di sini si Lara mencoba menghubungi Alex untuk meminta bantuan ya. Kita putar, kita mencoba mencari sinyal radio. Oke, ini dia.
Oke, pelan. International Emergency Broadcast Response System. Please identify your situation. Mayday, Mayday. This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on, come on. Mayday, Mayday. This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Sudah ada yang merespon dari radio si Lara ya. Kau berhasil Lara. Akhirnya kau mendapatkan bantuan. Oke, setelah berhasil menyalakan sinyal SOS, selanjutnya kita disuruh memberi tanda ya sebagai lokasi kita berada guys. Start a signal fire. Oke, tujuan kita berada di bawah, jadi kita langsung menuruni menggunakan tali ini ya. Oke, selanjutnya kita menyalakan suar ya atau api. Sebelum kita lokasinya berada di sini ternyata. Fuel tanks. Oke, tangki bahan bakar. Need to find a way to light this fuel. Oke, selanjutnya kita mencari api ya. Sebentar kita keliling dulu guys. Siapa tahu ada item yang tersembunyi di sini. Oke, kosong. Ada mayat. Ada mayat guys. Oke, tidak apa-apa. Oh, tidak ada apa-apa, sorry. Kita mencoba cari di dalam. Apa nih? Kotak peluru. Ah, oke. Oh, kau sedang membuat apa, Lara? Oh, oke, fire striker ya. Oke, hold. Oke, kita coba menyalakan apinya. Oh, jadi seperti itu, guys. Oke, sekarang kita coba menyalakan apinya ya. Oke, itu dia guys, pesawat bantuan kita. Wow. Oh, no. Oh, terdengar suara seperti bisikan dalam bahasa Jepang guys. Oke, tiba-tiba aja pesawatnya meledak ya. Oh no. Oh. Gila. Oke. Aku sudah apa? Aku bisa menggerakkan si Lara ya. Jadi kita menghindar. Oh no, lompat Lara.
Oh. Wow, oke guys. Jadi ini ada ini ya, sesuatu hal yang seperti di luar dugaan guys. Jadi sebelum pesawat meledak tadi ada seperti suara bisikan dalam bahasa Jepang guys. Oke, kita coba menolong si pilot tadi. Posisinya. Oke. Oh, guys, rumahnya ini ya. Oke, ayo Lara, cepat Lara. Oke, rumahnya mulai ini ya. Akan longsor. Jadi ini bangunan ini berada di tepi tebing guys, tebing. Oke, ayo Lara, ini masih belum selesai. Oh, suara tembakan guys. Oh, kita terbunuh guys. Hai pilot, apa kau masih sadar? Sudah meninggal ya guys. Oke, sebentar guys, ini baterai stick kontrolnya aku cas dulu ya. Oke, ternyata baterainya habis guys. Coba kita keliling. Sekarang kita sudah gampang cara membuat api guys. Oke, nice. Di sini aku coba keliling dulu. Oke, ada sebuah peti. Oke, jadi cuma ini ya jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Nah, sebuah camp. Oke, aku coba upgrade skillsnya dulu ya. Oke, is not rational Lara. Memang tidak rasional ya, jadi
pesawat yang kita harapkan tadi, sebuah bantuan tiba-tiba meledak, guys. Apa nih? Power upgrades. Oh. Oke. Kita upgrade power kita ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan kita. Oke, sebentar, sebentar. This storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. Oke, sekarang misi kita disuruh berkumpul dengan Root ya. Regroup with Root. Oke, kita melewati jalur ini, guys. Wow. Kirain tadi ada jalan lain ya. Ternyata yang satu buntu. Wow. Oke. Kita lihat pemandangan dulu. Oh, kita terjebak, guys. Apa nih? New gear, kita mendapatkan gear terbaru. Oh. Jadi sekarang kita bisa menggunakan panah yang ini ya, bisa mengeluarkan tali ya. Oke. Aus. Nice headshot. Satu lagi. Oh. Oke. Okay. Ah, tidak berhasil headshot, guys. Ayo, muncul kau. Oh. Reset. Ayo. Oh, reset lagi. Sorry, guys. Ah. Nice. There's got to be a way up. Oke, sekarang kita bisa menggunakan panah tali ya. Oke, jadi seperti ini, guys, caranya.
Jadi kita juga bisa ini ya, membuat jembatan ya dengan menggunakan panah tali ini. Nice, mantap ya. Akhirnya kita bisa menyeberangi jembatan hanya dengan menggunakan tali, guys. Oke, sebentar. Ini cara naik ke atas gimana nih? Kita ada caranya nih, guys. Gimana ya caranya? Sebentar, aku coba cari tahu dulu. Soalnya di sana, ini dia. Kan ini jadi seperti ini acaranya, karena di sini ada sebuah peti, guys. Oke, tujuan kita di depan ini. Jadi tujuan kita berkumpul dengan Ruth ya. Setelah kita gagal, guys. Nah, ini dia. Ruth. Came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. This is co-pilot Jessup of Air Force 1778. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed and need urgent aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No, you know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Oke, setelah kita mendengar perbincangan antara si Lara dan si Ruth, jadi si Lara ini merasa bersalah ya, karena insiden pesawat yang terbakar tadi, karena dia merasa dia harus bertanggung jawab setelah mendapatkan panggilan radio dari suara pilot pesawat yang lain ya. Jadi dia mencoba mencari sinyal, guys, dan lokasinya itu yang ada asap biru ya. Oke, perjalanan kita mungkin kita istirahat dulu ya di sini ya. Mungkin sekian dulu, guys, untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.